So welcome guys, balik lagi bersama saya di game Inside Investigasi. Di episode sebelumnya kita udah ketemu sama yang namanya kuntilanak di bawah air cuy. Sama kita kemarin udah ngendaliin semua orang-orang pekerja, ada 19 ya. Dan kita ngendaliin mereka jadi raja. Dan sekarang kita dihadapin sama bunyi suara yang bisa menghancurkan tubuh kita men. Suara ini cukup bahaya ya. Jadi kalau kalian kena suaranya, kalian tuh bakal hancur. Dor. Oke, tunggu dulu. Nice. Dor. Gila mental semua enggak tuh? Petan. Door. Oke, ini. Tunggu. Dan enggak di situ. Ini salah kita. Oke, wait. Cepetan. Gak bisa cuy. Gimana ini? Gak bisa. Bener kah? Oh iya benar. Tap. Nice. Cepetan. Jarwo. Nice Jarwo. Good job Jarwo. Lama put. Aduh, timing ini main timing cuy. Malah ketinggalan. Oke, santuy. Mantep. Santuy. Nice. Ini dia. Waduh. Nih kalian lihat orang-orangnya. Tuh. Pada hancur semua, men. Lihat. Oh, mereka ditali ya. Dor, tuh. Kita coba mati ya sekali. Gila, hancur nggak tuh? Parah. Oke, kita jalan di sini. Santuy. Oke,
Sumpah tipis banget. Tipis banget itu sumpah. Nice. Ah, telat. Timing is timing, guys. Oke. Okay. Timingnya harus pas ya. Ih. Nice. Itu apaan coba? Itu apaan, men? Hah? Oke, kita selamat. Suaranya kayak mau tamat gitu loh, padahal enggak. Masih jauh. Salah. Us. Lah. Mana? Ih, mati. Nyemplung lagi. Atau ada achievement? Ada, mantap. Oke. Mantap. Nice. Kerja cepat, kerja cerdas. Mantap sekali Jarwo ya. Ingatku sih ini bakal dikejar lagi sama si kuntilanak air sih. Enggak ya. Ini I know. Tuh kan beneran ada kuntilanak air. Up, nice. Naik, sip. Wah, kejar-kejar sama kuntilanak air. Kurang, ngasem, loncat. Ya elah itu apaan? Naik.
Oh, bisa naik, bisa naik. Kita naik, kita naik. Nice. Aman kah? Apaan, men? Ini lompat jauh sih. Aman. Nya. Nak, oh ya ayolah Jarwo, Jarwo kenapa kau tidak naik Jarwo? Di mana tuh si anak? Ih. Sumpah tegang cuy. Oh, saya tahu ini. Oke, kita tunggu lagi. Nya. Ah, kita kibulin. Nice. Loncat. Nice. Sampai sih. Mamam gak tuh. Aduh. Wah, belum kelar sih. Belum kelar. Ada lagi men. Santuy. Ketegangan masih berlanjut. Gila lo pedes pedes. Ini dia. Naik, naik, naik. Bukan masih ada, men. Masih ada. Coba. Ini saya tahu. Wah, kurang ke sana dikit. Gak apa-apa, gak apa-apa, kita coba. Kalau mati kita ulang. Kakiku kecepet. Nice.
Aman harusnya. Ah, masih ber kayak Winda. Oke. Akhirnya kita kena tangkep ya. Kita mati itu. Tapi ditolong sama kuntilanak air. Kayaknya sih. Ingatku sih gitu. Bukan bener kan di Oh, dikasih alat itu men, biar bisa bernafas dalam air. Tuh, kalau menurut gue ya, kuntilanak ini tuh sebenarnya dari awal niatnya tuh gak jahat men. Niatnya tuh baik, ingin menolong kita. Cuman kitanya aja yang selalu kabur darinya kak. Beranggapan kalau mau membunuh, padahal sih enggak. Kasih insang biar bisa bernapas dalam air. Terus dikerubungin ikan. Yang kali ini bakal jadi putra duyung. Itu dia. Siapa ini? Samping kanan hidup. Siapa yang di samping kanan ini men? Nah, kita udah tenang ini, bisa bernapas dalam air. Sekarang kita kemana? Ini. Oh, gedungnya tenggelam. Ikan kakap. Kita jadi putra duyung kita. Ini objek eksperimen mereka, men. Parah, men. Lihat, men. Ini orang loh, men. Ada kaki tangannya. Megang pistol dia, men. Megang pistol apa nunjuk ke bawah ya? Nunjuk ke bawah tangannya. Kita lanjut yuk perjalanan putra duyung di Jarwo jadi putra duyung. Oke, nggak bisa ke sini. Berenang terus, berenang terus, berenang terus, berenang terus, berenang. Lulululu, kok tiba-tiba tembus? Ini apaan? Waduh, kita kemana nih? Dan gak kesini. Salah-salah ya, pada musiknya menakutkan. Aksi ini bener nggak ada lubang loh, padahal bisa cuy. Oh, ini dia. Tanpa bakal masuk.
pegangan. Ih, putus. Ya, telat. Ya udah, terpaksa pegangan lagi, men. Nice. Cepetan. Nice. Ih. Enggak ke sini. Benar ya? Nah, akhirnya putra duyung keluar dari air. Ada tikus. Kalian lihat potongan tubuh manusia. Nih, kaki ini. Tuh. Ada kaki. Parah sih, manusia dijadikan objek percobaan. Is. Is. Aduh. Kok bisa? Nice. Santuy. Tak bisa, ini harus mentok situ loh. Jadi kita tunggu lagi. Harus main sabar. Iya. Pengen tahu kalau matinya itu kena cahaya ini kenapa cuy? Waduh, kena listrik. Udah. Cuma pengen lihat matinya, balik ke sini lagi kambing. Barusan itu jangan ditiru ya. Yuk, bodoh sekali barusan. Masih panjang waktunya. Nah, ini harus pas banget. Ayo lo. Naik lagi. Bentar. Di bawah ada apa? Ada ikan kakap juga. Kok ada achievement? Percuma kita ke bawah. Ya kita lurus saja. Tempat apa lagi? Ada potongan tubuh manusia digantung di atas, sedangkan airnya itu ada di atas. Mantap.
mana kita? Oh, ini tempat tadi awal-awal itu kan. Sepi. Ke sini. Yolo. Oh, saya tahu ini. Terlalu cepat. Hantu ya cemang. Nice. Begitu ya. Ya elah, Mang Jarwo. Jadi di mana cahayanya? Sini. Tunggu. Nice. Kita balik sekarang. Nah, baliknya lewat tempat tadi. Muter-muter kita. Kita tenang, kita udah bisa bernapas di dalam air. Putra Duyung. Sip. Set. Oke, mikir lagi. Mantap. Ini nggak ada apa-apa. Ada tombol merah di kanan. Lawan gravitasi airnya. Tempat apa itu, men? Pinter kan? Achievement. Ngambil achievement. Yap. Berarti jalannya di sana ini. Dorong terus, dorong terus. Sip. Dan mungkin sampai sini dulu untuk episode kita yang keempat, Game Inside.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah like, komen, juga subscribe, share juga, terima kasih banyak. Dan ini game aneh beda. Kenapa airnya ada di atas? Kenapa airnya nggak jatuh gitu kan? Terus kenapa orang-orang pada gantung di situ, men? Mereka nggak utuh gitu loh. Ada yang palanya hilang, tangannya hilang, setengah badannya hilang, tinggal kaki doang. Ada yang gabung tuh di bagian sana. Yang utuh juga. Oke, mungkin sampai sini dulu dan kita bakal ketemu lagi di next episode. See you next time, guys. Dadah.